Menghadapi bulan Ramadan dan juga Lebaran tahun 2023, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjamin bahwa stok atau ketersediaan bawang merah mencukupi. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir. Dan jaminan aman pangan disampaikan oleh Menteri Pertanian usai melakukan panen raya bawang merah sekaligus melepas komoditas bawang merah yang akan dikirim ke Jakarta di Desa Krasa, Kecamatan Brebes. Dalam kesempatan ini, Mentan memanen bawang merah diikuti pejabat terkait dari Kementerian Perdagangan dan juga PJ Bupati Brebes. Setelah melakukan pertemuan dengan puluhan petani, Mentan secara seremonial memberangkatkan komoditas bawang merah yang diangkut puluhan truk untuk dikirim ke Ibu Kota Jakarta. Dalam keterangannya, Mentan atas perintah Presiden harus memastikan bahwa keamanan pangan termasuk ketersediaan komoditas bawang merah menghadapi bulan suci Ramadan dan juga Lebaran tahun ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih saya, tentu ini atas perintah Bapak Presiden untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat di dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Hari ini saya terima kasih pada Jawa Tengah dan terutama Brebes, baik Pak Gubernur, Wagub, dan Bupati, seluruh masyarakat tani yang ada di Brebes yang telah mempersiapkan cukup maksimal dan produktivitas bawang kita untuk tahun ini cukup baik.